Gubernur Aceh Nova Iriansyah meninjau langsung aktivitas operasional PT Bank Aceh Syariah Cabang Singkil di Ibu Kota Kabupaten Aceh Singkil Senin 5 Juli 2021. Gubernur disambut Kepala Cabang Bank Aceh Syariah Singkil, Indra Gunawan, serta sejumlah jajaran direksi Bank Aceh Syariah. Gubernur Nova meninjau sejumlah ruangan bank, mulai dari ruang tempat petugas melayani para nasabah, ruang kerja staf di lantai 2, hingga ruang kerja pimpinan bank. Gubernur menyapa para nasabah dan karyawan bank, serta bertanya kepada para nasabah mengenai kepuasan pelayanan yang diberikan bank. Selain itu pula, Gubernur juga berpesan kepada pimpinan bank untuk memastikan seluruh karyawan bank menjalani program vaksinasi COVID-19 dalam upaya memutus rantai penyebaran virus corona.